is the surest path to ruination. Soon, a new world will be dawning. Salam Suriken. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial lengkap Yuzhong terbaru 2020. Oke, yang pertama tutorial skill Yuzhong, yang kedua tutorial combo Yuzhong, yang ketiga tutorial solo rank, yang keempat tutorial Bulton Emblem, yang kelima tutorial Civic. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legend. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, yang pertama kita masuk ke skill pasif Yuzhong yang bernama Coursing Touch. Ya, skill pasif Yuzhong ini memiliki spesialis burst damage dan buff. Kemudian, bila Yuzhong menggunakan basic attack, akan meninggalkan residu kepada target setiap memberikan damage dan bisa di-stack sebanyak 5 kali ya. Saat 5 stack, residu akan meledak. Kemudian, penggunaan stack harus 0,25 detik. Penggunaan stack memberikan 40 physical damage plus 2% HP target ya yang telah hilang. Kemudian bila stacknya sudah full 5, maka akan meledak residunya memberikan pemulihan HP dari Yuzhong sebesar 8% HP yang telah hilang. Kemudian mengumpulkan 8 Sa Essence. Sa Essence itu apa bang? Sa Essence itu yang di bawah HP si Yuzhong ini ya. Ya, HP Yuzhong yang nanti bila itu akan ada lah, itu darah, nah itu sedikit naik-naik nih, nah itu putih-putih itu loh ya di bawah HP dari Yuzhong itu. Kemudian kalau sa residu itu di bawah damage dari melawannya ya yang berwarna ungu ini ya, coba lihat Layla di damage lah itu yang berwarna ungu ya, itu namanya sa residu. Kalau sa essence itu di bawah HP dari Yuzhong. Nah, lihat ya pasif dari Yuzhong tadi dikenakan turret ya, ini kita belum membelikan spell atau memberikan item sama sekali ya, dan Yuzhong HP-nya bertambah karena pasif dari Yuzhong ini ya. Kemudian jika sa essence yang di bawah HP dari Yuzhong ini full, maka Yuzhong akan memperoleh 40% movement speed dan 20% spell farm ya sobat-sobat Surken. Oke, kita lanjut ke next video selanjutnya. Selanjutnya ada skill 1 Yuzhong yang bernama Dragon Tail. Ya, skill 1 Yuzhong ini memiliki spesialis AOE. Apa itu bang AOE? AOE ialah Area of Effect, yang bila kita menggunakan skill 1 tidak hanya satu lawan yang terkena, tapi bisa banyak lawan yang terkena ya. Ya, bila kita mengaktifkan skill 1 dari Yuzhong ini, maka Yuzhong akan mengubah jubahnya menjadi senjata, dan area dalam jubah dapat diberikan damage sebesar 200 damage. Oke, dan ujungnya bila sobat Suriken menggunakan skill 1 dan lawannya terkena ujung dari skill 1 ini, maka lebih besar damage-nya yaitu 250 damage. Coba ya lihat ya, yang di tengah-tengah yang di dalam area jubah. Nah, itu siapa cepat yang akan mati ya. Kita coba tes ya di sini. Nah, di sini yang tengah masih hidup ya, dan yang pinggir-pinggir sudah meninggal atau tewas ya, karena damage yang diberikan di skill 1 lebih sakit di bagian luar daripada di dalam area skill jubah ya. Oke, nah kemudian skill ini memiliki 40% spell farm ya, hanya 40% spell farm. Kemudian meninggalkan 2 stack residu kepada lawan yang terkena. Tadi stack residu adalah pasif dari Yuzhong ini ya, di bawah lawan itu ya, di tubuh lawan ada berwarna ungu itu ya sobat-sobat Suriken. Oke, next ke video selanjutnya.
Selanjutnya ada skill 2 Yuzhong yang bernama Soul Grip. Ya, skill 2 Yuzhong ini memiliki spesialis CC dan Blink. Apa itu bang CC? CC ialah crowd control ya, yang bisa men-slow atau memperlambat musuh ya. Kemudian Blink untuk berpindah tempat ya sobat-sobat shuriken. Nah, kemudian bila kita menggunakan skill 2 dari Yuzhong ini yang bernama Soul Grip, maka Yuzhong akan melepaskan Dragon Soul memberikan 150 damage, kemudian memberikan menyebabkan efek slow sebesar 60% selama 1 detik ya. Setelah mengenai target, yaitu menggunakan skill 2 Yuzhong, kemudian kita menggunakan basic attack akan memberikan damage tambahan sebesar 108 damage. Kemudian bisa membuat Saresidu full memberikan 200 damage ya sobat-sobat shuriken. Jadi damage yang dihasilkan skill 2 dari Yuzhong ini yang bernama Soul Grip, bila kita tidak akan sakit bila kita menggunakan skill 2 saja. Jadi kita harus menggunakan skill 2 lalu basic attack. Nah, di sini ya lihat skill 2 basic attack buar langsung bisa damage-nya besar ya. Coba basic attack buar mantap ya. Coba kalau basic attack biasa kan enggak ada efek tambahan ya damage ya. Bila misalkan kita menggunakan skill 2 kemudian kita basic attack, kita akan mendapat damage tambahan ya. Oke. Next ke video selanjutnya. Selanjutnya ada skill 3 Yuzhong yang bernama Furious Dive. Ya, skill 3 Yuzhong ini memiliki spesialis CC dan Blink. Bila Yuzhong mengaktifkan skill 3 ini, maka Yuzhong akan melompat di arah yang ditentukan dan memberikan damage 108 damage fisikal ya. Nah, dia dapat berlari lagi singkat ya. Misalkan nih melompat ya, langsung berlari singkat ya, bisa berlari singkat sesuai arah yang ditentukan. Kemudian lawan yang berada di sekitar lingkaran dari skill 3 Yuzhong ini akan menerima efek airborne selama 1 detik dan menerima damage sebesar 180 damage ya sobat-sobat shuriken. Jadi usahakan skill dari skill 3 ini untuk kita kabur, untuk kita mengejar lawan itu cukup ampuh ya, karena spesialisnya CC dan Blink ya sobat-sobat shuriken. Oke, next ke video selanjutnya. Selanjutnya ada skill ulti Yuzhong yang bernama Black Dragon Form. Ya, skill ulti Yuzhong ini memiliki spesialis mob dan buff. Bila sobat-sobat shuriken menekan ulti dari Yuzhong, maka Yuzhong akan berubah menjadi naga selama 7 detik. Kemudian Yuzhong akan imun dari crowd control ya. Kemudian mengabaikan rintangan seperti tembok atau sebagainya ya, bisa melewati dengan mudah dengan menggunakan naganya ya. Kemudian meningkatkan HP sebesar 600, kemudian memberikan damage 200 damage. Dan bila lawan yang terkena ulti ini akan terkena efek knockback. Kemudian bila ultinya setelah selesai, maka Yuzhong akan berubah menjadi Dragonoid selama 10 detik. Dan efek dari berubahnya Yuzhong menjadi Dragonoid akan meningkatkan jarak dari seluruh skillnya ya sobat-sobat shuriken. Contohnya ya, ini nanti kita lihat ya, ini Yuzhong akan berubah menjadi naga. Oh, nah di sini kita udah menjadi Dragonoid ya. Nah, kita menggunakan skill 1, skill 2, skill 3 ini bisa tambah itu ya, tambah sakit ya, karena jarak jangkauan yang sangat tambah luas. Kemudian bila kita menggunakan skill 2 dalam keadaan Dragonoid, maka naganya tidak hanya muncul satu, tetapi bisa muncul 3 ya sobat-sobat shuriken. Nanti di sini kita akan lihatkan ya. Bila kita memasuki mode Dragonoid, bentar ini masih menjadi naga. Nah, bila kita menggunakan skill 2, lihat ya skill 2 ya. Bentar, coba nanti. Nah, nanti bila kita menggunakan skill 2 ya, kita akan bisa mengeluarkan 3 naga sekaligus. Tidak hanya ini 3 naga ya, bisa mengeluarkan 3 naga ya sobat-sobat shuriken. Nah, 3 naga lagi, kita lihat. Nah, 3 naga lagi ya. Maka jadi manfaatkan ya Dragonoid selama 10 detik ini dengan baik. Oke, next ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial combo dan Savage Yuzhong ya. Di sini kita menggunakan combo yaitu skill 3, kemudian skill 1, kemudian skill 2, lalu kita menggunakan ulti ya sobat-sobat shuriken.
sobat-sobat Shuriken pahami lagi ya, yaitu kita gunakan skill 3, kemudian skill 1, kemudian skill 2, lalu ulti ya. Kita nanti bisa melihat bagaimana Ceng-Ceng Gaming melakukan combo-combo ini ya, dan usahakan bisa ya skill 3 terlebih dahulu, kemudian skill 1, skill 2, lalu gunakan ultimate ya. Nah, perhatikan baik-baik agar sobat-sobat Shuriken bisa mendapatkan save ya sobat-sobat Shuriken, dan mencari save dengan menggunakan hero Yuzhong ini sangat mudah ya sobat-sobat Shuriken. Nah, di sini kemudian berubah menjadi Dragonoid ya. Pas berubah menjadi Dragonoid, manfaatkan ulti Dragonoid ini menjadi combo yang baik karena meningkatkan jarak dari seluruh skillnya ya. Kita gunakan lagi sekali lagi ya, skill 3, kemudian skill 1, skill 2, lalu ulti ya. Oke, next ke item, build, emblem, dan sebagainya ya. Oke, berikut rekomendasi emblem Yuzhong, kemudian rekomendasi build Yuzhong, kemudian rekomendasi spell Yuzhong. Oke. Oke, bila sobat-sobat Shuriken suka dengan pembahasan tentang tutorial lengkap Yuzhong terbaru 2020, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Shuriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legends. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Shuriken yang telah menonton video ini sampai habis, dan saatnya kita bilang bye-bye.